daripada pasukan Jubs ini. Lihat macam mana smooth. Dia berhadapan dengan tiga orang yang cuba menghalangnya tapi masih boleh untuk meletakkan damage kepada Stormy. Tapi kali ini untuk tim Zorn, mereka juga perlu pastikan bahawa kedudukan Innocent ini mampu untuk dijaga supaya damage yang dikeluarkan mencukupi. Tak lama ada team fight yang berlaku berhadapan dengan tim Jubs. Tapi mungkin dengan adanya Lord pada kali ini yang akan cagaran. Tapi Innocent, damage cukup besar. Nampak bagaimana Stormy menerima damage cukup besar sebentar tadi menyebabkan hanya tinggal suku sahaja HP bar yang dipertontonkan oleh Stormy sebentar tadi. Tapi kali ini Lord yang akan diberikan tumpuan oleh kedua pasukan. Ya, free hit daripada Innocent daripada arah belakang. Ada pemain-pemain yang berjaya untuk mengacau. Tersebut agak sikit terlambat dari Zing. Serangan yang terlambat. Kali ini untuk tim Yums, mereka perlu bertahan. Mereka perlu cari cara mengurangkan sebarang bentuk kelemahan yang akan ditunjukkan kepada tim Zorn. Sebab kalau kita lihat tim Zorn, mereka sangat bijak. Mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan. Bukan hanya sekadar ingin mulakan pertempuran, mencari kill demi kill. Sebaliknya berikan fokus mereka untuk mencungkil di manakah terletaknya kelemahan tim Yums setakat ini. Lord yang akan mula masuk di bahagian bawah. Adakah ini bila tarik ini mampu didapatkan oleh tim Zorn? Kalau ini bukan Luminous Lord, itu akan menjadi satu Lord yang mudah untuk pasukan Yo mempertahankan. Tetapi akibatkan daripada pendapatkan Lord sebentar tadi menyebabkan nilai dari segi jatuhnya turret sekarang ini terus saja seimbang. Tapi Zorn telah pun berjaya mendapatkan turret yang penting di bahagian tengah dan mereka akan melakukan tekanan demi tekanan daripada tiga arah lane yang berbeza. Dominasi yang sangat-sangat tinggi dengan kutipan gol yang sangat-sangat sama rata. Kutipan gol yang sangat sama rata antara kedua pasukan Team Zorn dan juga Team Yums. Kedua-duanya mampu untuk menstabilkan pergerakan mereka. Tapi di bahagian tengah, Zorn cuba untuk mencari Stormy di bahagian atas. Menerima damage cukup besar. Tapi kali ini bahagian tengah yang akan diberikan fokus lebih dulu oleh pasukan Yums. Oh, cubaan yang baik dilakukan oleh Panda. Berjaya untuk lakukan stun dengan adanya Guardian Barrier. Tapi agak sikit terlambat. Sekarang ini Momo. Cubaan yang baik untuk dilakukan. Sekarang ini mendapatkan dua orang pemain. Tapi berjaya juga untuk lakukan pertahanan. Stormy terpaksa pulang sekarang. Innocent terus saja memberikan damage entropy dengan adanya Screaming Eagle. Berikan fokus kepada Panda. Tapi mungkin akan menjadi satu masalah besar, tapi Zorn masih lagi mampu untuk melarikan diri. Dalam keadaan yang cemas, waktu last minute apabila Guiding Wind digunakan, Perisai Putih itu menjadi pertahanan untuk dia mengelak daripada dikorbankan oleh Panda. 3-0 last hit. Untuk Panda telah melekapkan majoriti 90% item yang diinginkan, meninggalkan Magic Blade sahaja. Tetapi untuk Innocent, full 100%. Jadi kalau kasut itu ditukar kepada item damage, agak sedikit susah untuk pasukan Yus bertahan di bahagian depan. Terutamanya Fred Rin dan juga Grog. Malah lapu-lapu pun sama. Kalau nak menelan, cukup perik. Why? Berbekalkan hanya Athena. Inilah why. Ini baru why. Tapi saya rasa kalau nak tukarkan kasut tu mungkin boleh dapatkan Winter Truncheon. Yang boleh dapatkan oleh Innocent bukan saja damage, malah mampu memberikan sedikit sebanyak pertahanan. Lagi kalau Momo tiba-tiba pergi ke bahagian belakang memberikan fokus kepada Innocent ini. Sekarang ini untuk main yang ke-15, kedua pasukan ada ruang. Sama ada mereka nak fokus kepada Lord ataupun sebenarnya Lord ini yang akan dikasih sebagai pancingan terlebih dahulu. Sama ada untuk tim Yums ataupun tim Zorn. Untuk kedua pasukan, mereka bukanlah meletakkan harapan yang tinggi ataupun meletakkan sebarang tekanan untuk mendapatkan Lord. Sebaliknya, Lord ini hanya akan dikasih sebagai bantuan untuk mereka membersihkan wave yang ada, membersihkan menara yang masih lagi ada setakat ini untuk kedua pasukan. Jatuh perkara yang agak sikit rumit pilihan untuk tim Yums sama ada mereka ingin merebut Lord ini ataupun tidak. Sebab keadaan mereka agak 50-50. Kedudukan turret pun lebih kurang sama. Tapi dekat garis barrier yang cuba dimanfaatkan sekarang si Clean Eagle. Cuba untuk menangkap match di bagian belakang. Smooth tapi tinggi! Tiba-tiba sahaja sebuah distraction datang tapi tidak mampu. Tidak berani sebenarnya Panda untuk masuk tiba-tiba sahaja ke dalam teamfight yang berlaku sebentar tadi.
Pina pun begitu untuk Team Yums. Mereka juga perlu berhati-hati tidak berikan ruang kepada Team Zone. Sebab sekarang ni, bila dah ada lot, lebih mudah untuk Team Zone masuk ke dalam perkarangan bersama-sama Team Yums. Terutamanya bila Team Yums secara tidak semena-menanya merapuhkan, menjadikan benteng pertahanan mereka semakin rapuh, itu yang akan menjadikan titik utama untuk Team Zone. Ya, Luminous Lord akan muncul di bahagian atas sekarang ini. Dengan nyawa yang tertarik di bahagian atas ni dengan hanya satu hentakan, tidak memerlukan Luminous Lord pun. Kalau Innocent nak mampu untuk menggunakan entropi, memberikan fokus kepada yang tertarik tersebut, mereka akan berikan advantage yang besar kepada Luminous Lord ini. Tetapi saya percaya pasukan Yums tidak mahu melihat perkara tersebut berlaku. Yeah. Zon agak sikit ke hadapan, tapi dengan ada Sickling Eagle, dia mampu untuk melakukan tanjakan paradigma sekarang ini. Lord dah mula masuk. Adakah Team Yums akan mampu untuk mempertahankan kedudukan mereka? Mereka dah hadapan, tapi pasukan Zon akan masuk lagi. Yums nyawa cukup rendah, masih lagi mampu untuk bertahan supaya tidak ditumbangkan oleh pasukan Zon. Ada empat player. Adakah mampu ataupun tidak mereka menjaga kristal ini? Ataupun pasukan Zon akan secara menerus berterusan memaksa, tapi Innocent. Kali ini damage yang dikeluarkan cukup besar, tapi pasukan Yums cuba untuk bertahan lagi dalam kedudukan kristal yang ada. Tapi kali ini pasukan Zon. Hey, sikit gila kan? Lagi. Adakah mampu ataupun tidak, tapi tiba-tiba saja kamera hilang daripada mata kita. Kemenangan Persih untuk pasukan Zon. 3-0. Keputusan yang sangat-sangat memuaskan untuk mereka. 3 berbalas dengan 0. Baik gila, 3-0. Baik gila. Masih dikekalkan. Ini sekali S2 kepada Zon, TV, AJ, Sleuth dan Innocent. Ya, mereka menginginkan 3-0. Mereka buktikan apabila mereka menewaskan Team Yums di peringkat Grand Final. Tahniah diucapkan. Dan satu lagi watak yang anda terlupa untuk sebut, Mars, iaitu Coach Arcadia. Sekali lagi ya. Coach Arcadia. Oh, dapat goy. Pergoy dah. Ya, jadi kita akan bersama dengan Lovell untuk menemubual bersama dengan player-player kita. Give a big round of applause to our champion, Team Zord. But for now, kita nak invite kita punya runner-up tempat kedua, Team Yums, untuk ke depan. Kita akan interview dulu. Ah, Team Yums dulu. Tapi tak apa, Yums last, kita start paling hujung dulu lah. Start paling hujung, last kali Yums. So, Momo, first of all, performance yang baik. Bukan ada Fede menang, ada Indonesia menang. Macam mana perasaan you main sepanjang hari ni untuk jaga All-Star? Perasaan rasa best lah sebab dapat campur kan team. So, itu first time lah. Man, first time and it's been amazing. Untuk Panda pula, how you been feeling, man? Rasa happy lah sebab dapat team dengan teammate lain. Ya. Yeah. Campur. Jarang dapat main dengan orang yang kuat kan? Tak apa. Faham. Next season, try again. Next season, cari okay sikit. Story me. Now, I boleh bayangkan you going back to the gaming house. You nampak Innocent, you give him the side eye. Tengok atas bawah. Without using the F word, apa benda first yang you akan cakap ke Innocent bila balik rumah nanti? Nanti belanja saya makan eh. Nanti belanja makan. Dia punya price pun dia dapat banyak, yeah. He should treat you to the food. So Max, now back to you. Now I have to say, setiap kali datang Malaysia, mana-mana team you masuk, perform dengan baik. Team ni juga you perform dengan baik. You ada tak nak cakap apa-apa kepada semua orang yang datang hari ini? Terima kasih sudah datang. Sudah relain mau nonton. Terima kasih. Alright, untuk Pubs. Adakah sengaja tak nak bagi strategi nak menarangkan diorang? Haa, betul-betul play-play sendiri? Saya... Kita orang main sungguh-sungguh lah. Tapi sungguh-sungguh. Apa-apa pun, kita orang nak buat yang terbaik. Cuba, yalah tak ada rezeki. Ya. Yeah. Walaupun plan awal nak suruh Panda toksi dekat diorang, tapi dia boleh dengan orang lain je. Sekarang untuk Yums. Yums sebagai captain, ini adalah team yang you select. Apa yang you nak cakap dekat you punya team? Tak, kita bagi dia masa. Coach dekat dalam draft dan juga jawapan. Saya nak cakap yang terima kasih sebab main dengan saya. Terima kasih sebab main dengan awak. Tapi awak memang baik hati. Saya rasa mereka akan main dengan awak lagi. Invite malam ni, confirm join.
But now, kita nak teruskan dengan kita punya prize giving. I would like to invite Hotlink representative Benjamin Wu, Head of Consumer Markom, untuk hadiahkan medal dan juga mark check pada runner-up dan juga champion. Give a big round of applause. Wahai bongok Benjamin Wu mana guys. Alright, now medal naik atas, kita akan award to the runner-ups first. So Mr. Benjamin Wu, please give the medal to our players. What a medal, mate. Berikan tepukan. Momo. Panda. Yep. Eh, lawa juga ada punya medal. Stormy. Dah. Matt. Bobs. Yums. All right, congratulations kepada kita punya run up team Yums. Sekarang kita akan 10,000 je bersama dengan Mark Check. RM10,000 je? Bukan... Kan RM15 ke? Alright. All the pictures good, okay? 3, 2, 1. Alright. Cameraman good? Oh. Okay, ada lagi? Good? All good? Alright. Thank you very much to the runner-ups. Mr. Benjamin Wu, please stay because now we would like to invite the champions up on stage. The runner-ups. You guys boleh stand by dekat tepi situ. Zorn. Dah lama tak rasa champion. Lama dah tak rasa medal. Okey, tahniah semua. Jaya dapat masuk grand final. Mana tim Cikgu guys, guys? Congratulations again to Team Zorn, and now let's take a picture with the mark check with 30,000 ringgit for the champions. Baik bodoh Syam. Lu buat idol gua Syam. Lu buat idol gua Syam. Okay, everyone take pictures. 3, 2, 1. Yeah. Okay, thank you very much, Mr. Benjamin Wu. You may exit the stage. And now kita orang nak interview with the players. And we're going to start from there all the way to Zorn. So let's start with Coach Arcadia. First and foremost, how proud of you to the boys to win this championship? I'm proud because we fulfilled our promise. 3-0. Fulfilled the promise. Yeah, 3-0. 3-0. Thank you very much, by the way. Dapat balik awal. And now, bagi pada Smooth. Smooth, tadi Zon pun cakap, lama tak rasa Grand Final. So macam mana rasa mainkan Grand Final ni? Rasakan Grand Final, lepas tu menang, best lah. Best, 3-0 lah tu kan? Okay. Ini adalah untuk Cibi dengan AJ terus. Soalan ni senang je. Korang pargoi kat sini ke nak pargoi kat belakang? Pargoi kat belakang, pargoi kat belakang. Jangan kat sini. Jangan kat sini. Kalau korang nak tengok orang punya pargoi, make sure korang check orang punya TikTok. Tahu tak sebab apa kita orang berani buat statement tu? Kenapa? Sebab kita orang akan menang pun sebenarnya. Apa? Kita orang memang akan menang. Memang akan menang? Memang akan menang, confirm. Sebab tu dah gelak-gelak dah hari tu. Dah gelak-gelak dah. Jadi untuk AJ, aku tanya dekat Panda, aku pun kena tanya dekat kau jugalah. Macam mana perasaan main dengan tim yang kuat? Rasa seronok ah. Lepas tu lebih senang. Lagi senang eh? Senang. Cepat sebab sikit 1-2, 1-2, menang. Menang. Senang je kau eh, bagus. Alhamdulillah. Rezeki dapat main dengan Zon. Rezeki dapat main dengan Zon eh. Sebenarnya saya dah scream dengan orang ah. Oh ya? Yeah. Dalam diam. And now, to Innocent.
Now that you beat both Humes and Stormy, do you feel like you're the best player in Selangor Red Giants? No. Come on! Kau rasa dia player yang paling bagus ke kat Selangor Red Giants? The crowd has spoken. And now kita bagi kepada Zorn. Okay, Zorn, soalan yang sama yang bagi kepada Humes. Ada tak apa-apa yang kau nak cakap kepada kau punya team yang kau sendiri select untuk jadi champion hari ini? Ada. Aku nak cakap yang inilah kita punya side income, orang kata. Hadiah untuk korang. Hadiah untuk korang. Team selection yang bagus. Dan mendapatkan champion. And with that, congratulations. Lagi sekali, a round of applause.